Belum juga genap setahun melambungkan nama serta popularitasnya sebagai pasangan duet sensasional bersama Syahrini, kemarin secara pasti Anang Hermansyah memperkenalkan pasangan duet barunya. Ya, siapa lagi jika bukan Aurel, putri pertama hasil pernikahannya dengan diva pop Krisdayanti. Meski niat untuk menjadikan Aurel sebagai pasangan duet sudah tercium beberapa bulan lalu, namun tetap saja keputusan Anang untuk menjadikan Aurel sebagai rekan duet barunya saat ini banyak menimbulkan tanya. Benarkah duetnya bersama Aurel hanya untuk menjadi batu loncatan saja? Karena di sela-sela syuting video klip single duet perdananya bersama Aurel yang bertajuk Tanpa Bintang kemarin di Sentul Bogor, di hadapan sejumlah media Anang mengaku untuk saat ini, dirinya hanya tak siap untuk melepas sendiri Aurel sebagai penyanyi muda pendatang baru. Iya, karena kan keinginan dia aku belum bisa melepaskan dia sendiri. Makanya aku bilangnya bahwa aku mengantarkan anakku untuk masuk industri. Tinggal dia berkenalan, dia masuk, tinggal bagaimana dia nanti ke depan. Kalau dia keseriusannya semakin kelihatan dari dirinya dia, ya kenapa enggak aku bantuin Aurel. Banyak yang menyayangkan di puncak popularitasnya sebagai pasangan duet sensasional bersama Syahrini, Anang memiliki proyek duet baru bersama Aurel putri pertamanya yang masih duduk di bangku SMP. Tapi itu bukan masalah bagi Syahrini sendiri, karena sebagai rekan sekaligus wanita yang sering disebut-sebut sebagai pendamping hidup baru Anang, Syahrini justru mendukung keseriusan Anang untuk mengasah bakat Aurel sebagai penyanyi maupun rekan duet baru bagi Anang. Mungkinkah dukungan Syahrini itu tak lepas pula dari kesibukan Syahrini yang kini tengah mempersiapkan album solonya? Ya, Syahrini kan lagi bikin album juga kan sekarang. Solo sendiri dia bikin. Ya, mestinya begitu ya. Ya masih ada. Tapi kan semua kan bagaimana masyarakat ya menilainya itu. Karena kan kalau yang segmennya aku sama Aurel kan jelas kan bukan segmennya yang aku sama Syahrini kan beda gitu. Basically sih pasti mensupport sekali apa yang dia lakukan hari ini. Dia kan udah lulus ya, mau masuk SMP, udah gitu mau ngeluarin album. Ya aku sebagai sahabatnya hanya bisa mensupport secara positif. Karena kan aku lihat anak yang sangat pintar dan cerdas.